Seterusnya, dijemput wakil Howard Henry Pictures yang berhad dengan tajuk projek Mother, Mother, Mother. Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberi sokongan kepada para penggiat industri perfilman, kerajaan melalui FINAS dengan sokongan KKD dengan sukacitanya mengumumkan penubuhan Tabung Community Film. Tabung Community Film ini adalah manifestasi komitmen kerajaan melalui FINAS untuk memberi bantuan dari segi kesejahteraan dan kebajikan bagi para penggiat industri kreatif, khususnya dan terutamanya bidang perfilman. Tabung ini berperanan menyelaras agihan bantuan, sumbangan, kutipan derma yang diterima melalui kerjasama badan-badan kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, persatuan-persatuan, syarikat-syarikat swasta dan juga individu-individu. Antara objektif utamanya termasuk pertama, menyelaras penerimaan dan mengagihkan sumbangan dan kutipan derma daripada badan-badan yang saya sebutkan tadi bagi menguruskan aktiviti sebelum, semasa dan selepas kejadian atau bencana atau kemalangan yang melibatkan penggiat industri kreatif tempatan. Kedua, mengendalikan program community film, ziarah anak seni dan kempen kesedaran demi memajukan industri perfilman di Malaysia. Ketiga, mengagihkan bantuan atau memberi sumbangan atau derma kepada komuniti filem yang memerlukan. Dan keempat, membiayai aktiviti FINAS berkaitan dengan pembangunan komuniti filem. Saya turut mengalu-alukan mana-mana pihak sama ada syarikat korporat, yayasan, NGO maupun orang perseorangan untuk bekerjasama dan menyumbang kepada tabung komuniti filem ini. Ya, saya telah beberapa kali sebelum ni sebut tentang keperluan untuk menjaga kebajikan. Bukan hanya bagi mereka yang terlibat dalam industri kreatif, malah juga di kalangan wartawan. Ya, saya lihat wartawan yang berstatus stringer seringkali hadapi isu dalam keselamatan sosial. Jadi saya telah mengadakan perbincangan dengan pihak Perkeso, bukan hanya untuk industri filem ataupun industri kreatif, tapi juga melibatkan wartawan, para wartawan. Dan susulan kepada pertemuan saya bersama Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Pengangkutan dan juga Menteri Sumber Manusia sekali dengan MDEC dan juga 24 pengusaha platform P-Hailing, saya juga adakan sedikit perbincangan dengan Perkeso mengenai keselamatan sosial bagi pemandu e-hailing, P-Hailing. Ya, jadi, tapi khusus untuk industri kreatif, kita ingin lihat keselamatan sosial ini dilanjutkan. InsyaAllah mungkin pakej yang lebih rahmah, ya, kerana kita tahu dia ada melibatkan sedikit kos. Tapi saya difahamkan jumlahnya mungkin tidak terlalu besar, tapi manfaatnya lebih banyak. Jadi ini yang kita sedang bincangkan.